Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti OBB Bus Simulator ID. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Yang pertama adalah kalian harus mengunjungi channelnya, namanya Mens Gaming. Ini terdapat berbagai WP ya, ada juga code name. Kalian bisa memilih salah satu yang kalian suka, lalu kalian buka untuk videonya. Jadi seperti ini, kita buka untuk deskripsinya ya guys. Kita akan memilih dari code name HR Kapolista ya. Kita buka untuk ini link downloadnya ya. Kita sudah memasuki websitenya guys. Di sini OBB Sound HR Kapolista Busit versi 3.5 ya. Dan kalian kalau memilih code name sesuaikan dengan versi ya. Kita download OBB HR Kapolista yang warna biru ini, kita pencet. Dan di sini memasuki link namanya smaworld.com. Kita scroll ke bawah. Sebelumnya kita centang dulu, saya bukan robot ya. Kita tunggu prosesnya. Lalu kita klik here to continue. Setelah itu, bila nanti masuk ke website lain, kita harus back ya, atau kembali ya. Kita punya tombol kembali sampai memasuki link namanya save link U. Lalu kita cari your link is almost ready. Kita get link, kita pengen kembali lagi, dan ini sudah memasuki linknya ya. Ini linknya via Mediafire, kita download. Nah sudah kedownload ya guys. Dan sambil mendownload, kita harus mempersiapkan yakni aplikasi Zipper ya, atau ZR Zipper ya. Zipper itu untuk mengeluarkan file dari zip ya, atau RAR ya. Seperti ini, ada banyak sekali, ini kalian bisa pilih ya salah satu. Kalau saya milih Zipper saja guys. Sambil kita download, kita menunggu downloadannya sampai selesai guys. I'd be better on my own sometimes.
discover. It is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong and wrong.